Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat jumpa kembali di channel YouTube Kereta Puong. Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Pada hunting kali ini, saya akan hunting beberapa kereta di beberapa spot. Ini spot yang pertama, kita berada di seputaran Linggasari Ciamis, tepatnya di atas jembatan atau flyover Linggasari. Nanti dari atas jembatan ini kita akan hunting kereta api Lodaya yang berangkat dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, barusan tadi kereta api Lodaya telah melintas ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Untuk kereta selanjutnya, kita akan cegat kereta api Pasundan yang datang dari arah barat, berangkat dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nanti kita akan cegat kereta Pasundan di ujung sana, di ujung Tiber Karanggedang, dan akan jalan kaki menyusuri kebun dan jembatan hingga ke ujung sana. Dan ini dia kereta api Pasundan. Semboyan 21 lengkap, kereta api Pasundan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Nah pemirsa, setelah tadi kita hunting kereta api Lodaya dan Pasundan di seputaran Linggasari Ciamis, sekarang kita bergeser agak sedikit ke barat, tepatnya di flyover Lingkar Selatan, masih di Kelurahan Linggasari. Di spot ini kita akan hunting momen yang ditunggu-tunggu para rail fans, khususnya di wilayah Daop 2, yakni akan cegat masinis Abah Nanang Erlan, masinis Ramah, yang hari ini akan berdinas di kereta api Kuto Jaya Selatan.
Kereta api Kuto Jaya Selatan berangkat dari stasiun Kuto Arjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Mantap, mantap, Kuto Jaya Selatan, semboyan 21-nya lengkap. Terima kasih Abah Nanang Erlan dengan salam Cikidoy-nya. Oke, setelah tadi kereta api Kuto Jaya Selatan melintas, berikutnya saya akan rehat dulu, nanti dilanjut untuk hunting kereta api Pasundan dan Serayu di Jembatan Cirahong. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya sedang berada di seputaran jembatan kereta api Cirahong. Akan hunting dua kereta api. Yang pertama nanti akan ada kereta api Pasundan yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kita akan cegat di sini. Dan itu dia, kereta apinya sudah mulai muncul. Kereta A, kereta, kereta. Ayo kereta A, A, kereta. Kereta, kereta, kereta. Sebagai video penutup, kita bergeser lokasi ke X Shelter kereta api Cirahong yang berada di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis.
kereta yang akan melintas akan ada kereta api Serayu yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Nah, dengan telah melintasnya kereta api Serayu, berakhir pula hunting kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila videonya banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.